I was closing all the blinds just so you could sleep the night through. I was staying by your side just so I knew you were okay. Then I was opening the door. Di sebuah gubuk yang kecil dan kumuh, tinggallah seorang janda dan dua anaknya. Mereka hidup bertiga di gubuk tersebut. Tetapi ada salah seorang anaknya yang sangat durhaka kepada ibunya dan suka mencopet. Sungguh malang hidup keluarga ini. Bu, lama banget sih. Tak uang dong. Apa, Nak? Sini uangnya, aku mau beli makan. Kenapa kamu ambil semuanya, Nak? Ah, berisik. Ibu tidak apa-apa, Nak. Ini pasti ulah kakak kan, Bu? Enggak, Ibu tadi terjatuh, Nak. Ya udah kalau Ibu tidak apa-apa, Risa antar ke kamar untuk istirahat ya. Sementara itu, di tempat nongkrong Intan dan teman-temannya. Intan, dari mana aja lo? Lama nih kamu kita nungguin. Tahu tuh lo dari mana aja sih? Udah lama nih kita nungguin. Ya sore ya, tadi gue nungguin nyokap gue. Mereka pun pergi ke tempat biasa mereka mencopet. Guys, siang teman-teman. Oh ya, PDW mana nih? Biasa santai. Gimana? Aman enggak? Aman, cuy. Iya. Ya udah, yuk, guys. Lah. Kaget baru nih. Oh, iya. Mereka pun menjalankan aksinya. Saat malam hari, di rumah sang ibu terlihat khawatir dan lapar, menunggu Intan yang belum juga pulang. Pergi kemana ya kakak? Risa tidak tahu, Bu. Dan tadi juga Risa tidak melihat kakak. Kakak juga tidak mengaji. Kemana ya kakak kemarin? Dari mana saja kamu Intan? Bacot, dasar orang tua, itu urusan gue. Ibu dengar, kamu tidak mengaji ya? Iya, emangnya kenapa? Lu gak suka? Kenapa kamu tidak mengaji, Nak? Ya gue malas. Emangnya kenapa? Berikanlah contoh yang baik kepada adikmu dan cobalah membuat ibumu bangga. Risik, gue mau tidur. Keesokan harinya, setelah asar, Intan dan adiknya Risa pun pergi menuju ke rumah Ustadz untuk mengaji. Tetapi di tengah jalan, Kakek, gue mau perkom dulu ya. Jangan bilang-bilang ibu. Tapi kak. Doris, mana kakakmu? Dia tidak mengaji. Enggak usah, karena dia mau kerja kelompok. Ya udah, kalau gitu, jangan lupa bilangin sama dia ya. Jangan lupa besok mengaji di rumah Ustaz. Ya udah Ustaz, nanti bisa bilangin ke Kak Intan untuk mengaji besok. Intan pun tidak mengaji dan dia melakukan hal yang sama seperti kemarin. Keesokan sorenya, ketika Ibu Mina berjualan jamu. Tahu nggak sih Pak, aneh si tukang jamu ini pulang terlalu malam. Mau jadi apa coba? Masa sih Bu, mungkin orang tuanya nggak ngajarin kali ya? Mungkin atau sih. Atau anak itu mendekati pergaulan bebas? Mungkin. Ibu Mina hanya bisa terdiam mendengar apa yang dibicarakan si pembeli-pembeli itu. Kak, jangan bentak-bentak ibu gitu. Ah, bodo amat, emang gue peduli. Nak, kenapa kamu berubah sekarang? Almarhum ayahmu pernah berpesan agar kamu menjadi orang yang baik. Gak usah sok-sok nasihatin gue dong. Terserah gue mau ngapain. Intan pun pergi ke tempat tongkrongannya. Di sana sudah ada teman-teman Intan yang sedang menunggu. Mereka pun saling berbagi hasil menyopet selama 2 hari kemarin. Tiba-tiba, polisi pun datang. Ada apa ini? Jangan bergerak. Jangan, Pak. Kamu mau kemana? Pak. Akhirnya,
Intan pun masuk penjara. Intan pun menyesali semua perbuatan yang selama ini yang dilakukannya. Dan Intan pun bertobat. Hormatilah orang tuamu, sayangilah mereka, cintailah dan jangan pernah engkau menyakitinya sedikitpun. Karena sesungguhnya merekalah yang bisa membuat kalian hidup dan ada di dunia ini. Tanpa jasa mereka, kalian tidak berarti apa-apa di dunia ini. Dan janganlah engkau mendekati perbuatan yang keji. Few moments later.